Pendekar Latah Jilid 52 Tampak pedang lemas yang dilandasi iwekang itu kaku mendengung sekali tutul, tujuh kelopak kembang sinar pedang mendesis berbunyi di tengah udara. Kiranya Se si Chi Hong kerahkan Tai Ching Kahai keng untuk melandasi pedangnya sehingga udara seperti dibelah oleh sambaran pedangnya sehingga mengeluarkan suara mendesis. Mencelos hati Lopian Hut, dia dipaksa untuk memboyong seluruh kepandaiannya sedikit pun tidak berani lina. Sepasang gelangnya segera memapak maju. Sepasang gelang ini berputar secepat roda kereta api yang berlari kencang, maka terdengarlah suara gemerincing dari beradunya senjata keras tujuh kali, kedua pihak tergentak mundur tiga langkai tiada yang memperoleh keuntungan. Sekoyong Bong Tian Bi bergerak dengan berubah bentuk mengganti kedudukan, tahu telapak tangannya memukul ke arah Sei Chi sementara Lo Tian Hu pun menubruk ke tempat Su Hengnya yang kosong, kedua gelangnya mengepruk kepada Tang Hei Liong. Kedua pihak sama bergabung menghadapi musuh di tengah pertempuran tiba menggeser kedudukan berganti musuh tidak terhitung melanggar aturan pertandingan. Bagus sambut Sei Chi Hong. Biar aku belajar dengan Loh Ho An Yang pedangnya menabas miring, Sinar pedang laksana rantai, bergetar sejauh satu tombak, sementara gerakan telapak. Tangan Bong Bi bergulung membundar laksana gelang, kreng sinar pedang seketika buyar seperti lelatu api berpijar ke segala arah. Sei Chihang berkelit minggir, sementara Bong Tianbi terhuyung tiga langkah. Ternyata selentikan jari Bong Tianbi mengenai punggung pedang Sei Chihang. Tak nyana pedang Sei Chohang lemas dan mempunyai daya pantuh yang keras, sehingga gaya pedangnya menjadi miring, ujung pedang tetap mengarah kepada Bong Tian Chi. Dengan mengikuti perubahan ini sekaligus dia mengubah jurus serangannya pula sudah tentu hal ini di luar tahu Bong Tian Bi, maka dia didesak mundur tiga langkah. Tapi pedang Sei Chi Hang kena diselentik lebih dulu, maka gebrakan ini hanya boleh dianggap seri alias setanding. Lain halnya, ker gebrakan Tang Heliong yang menghadapi Li Tianhut secara kekerasan, tiga kali dia lontarkan pukulan, deru angin pukulannya laksana gugur gunung dahsyatnya. Sepasang gelang Li Utianhut saling menyerang tiba, tiga kaki di depan sekitar badannya, tak mampu mendekati, apalagi mengenai badannya. Setiap kali jarang tentu tertolak balik oleh getaran pukulan malah kedua gelangnya sering beradu sendiri sehingga menerbitkan suara ramai. Kuping Lo Tianhut sendiri pekak rasanya. Lekas Bong Tianbi menubruk datang, kembali kedua saudara seperguruan ganti posisi tukar lawan pula. Kini Lo Tianhut berhadapan pula dengan permainan pedang Sei Chihang, sedang Bong Tianbi membendung arus pukulan Tang Hei Liong. Kong Tong Jiki adalah Su Heng -te. selama puluhan tahun kemanapun selalu berduaan tak pernah berpisah, maka kerjasama jauh lebih ketat. Rapat dan sesaat sedang Tang Helyong dan Sei Chi harus berjuang sendiri tapi mereka sama membekal kepandaian silat lihai yang tinggi, di dalam kerjasama memang tidak sehebat lawan, namun mereka toh tidak pernah dirugikan. Begitulah kedua pihak sering ganti berganti lawan, tapi Tang Hel Yong mengutamakan Bong Tian Di sebagai lawannya demikian pula Sei Chi Hang lebih mantap menghadapi Lao Tian Semakin tempur Tang Hel Yong semakin gagah garang, Matt melotot dan alis tegaki setiap gerakan kaki tangannya pasti membawa deru angin kencang, betapa gagah dan perkasa perbawanya. Lain pula keadaan Sei Chi Hang dia bersikap kalem dan wajar, gerakan badannya mengikuti permainan pedangnya, Keduanya berpadu laksana air mengalir dan mega mengembang, kelihatannya begitu bebas dan merdeka. Cepat sekali pertempuran mereka semakin memuncak tegang, kelihatannya pihak Tang Heliong sudah unggul di atas angin sementara Sei Chi Hang kini setanding dengan Lokian Hout. Tapi bagi pandangan tokoh silat kelas utama, bahwa Sei Chi Hang malah lebih meyakinkan di dalam mengejar kemenangan lebih dulu. Benar juga tiba permainan pedang Sei Hang berubah, sinar pedang menari laksana biang lala memanjang menyentuh bumi, seperti hujan kembang bertaburan, Lokian Hu tetap bertahan matian dengan kaki melangkah posisi Go Hing Pat Kwa, namun setindak demi setindak mundur teratur, walau belum kelihatan bakal kalah, namun permainan sepasang goloknya sudah semakin lambat, pihak lawan 78 kali lebih banyak menyerang, Hebat adalah permainan pedang Sei Cihang ternyata diselingi pukulan telapak tangan, semakin gencar rangsakannya. Sementara Tang Heliong tetap berhantam sama kuat, serang- menyerang silih berganti, namun Bong Tianbi lebih kokoh pertahanan serta melayani dengan mantap dan tabah, sehingga Tang Heliong selalu kehilangan peluang untuk menjatuhkan lawannya. Kiranya Tai Jing Keng yang diyakinkan Sei Chi -hang adalah iwekang aliran murni dari Hian Bun, perbawanya kira sama dengan Gun Go Anit Set Keng yang diyakinkan Tang He Tapi Gun Ko Anit Set Keng membawa kekuatan besar dan keras, sebaliknya Tai Jing Keng serba lunak dan luwes, jauh lebih mudah menyusup untuk merobohkan lawan. Lo Tian Hu berkepandaian silat lebih rendah dari Seng Su Heng, Sei Cihang menyelingi serangan pedang dengan pukulan tangan lagi, setelah dia kembangkan Tai Jing Kang, semula dia belum merasakan, namun lambat laun setelah serang menyerang cukup lama baru terasa olehnya adanya angin lembut sepoi menyampuk muka dan menghembus badan, sekaligus hawa hangat yang nyaman pun merembes ke dalam badannya. Walau hembusan angin ini tidak kencang, demikian pula hawa itu hanya hangat tidak panas, tapi orang menjadi merasa ngantuk dan lemas lunglai, menjadi malas, sebetulnya gelang matahari dan rembulan lo Tianhut diputar laksana kiciran terbang, tanpa terasa lambat laun gerakannya semakin kendor dan lambat. Sudah tentu lo Tianhut merayakan perubahan ini keruan hatinya mencelos, insaf bila bertahan terlalu lama dirinya bisa celaka, maka timbul maksudnya untuk menggunakan serangan jahat untuk merenggut kemenangan. Sayang belum lagi dia melaksanakan niatnya, Sei Chi Hang sudah bertindak lebih dulu, tampak orang berputar sekali seperti gasingan, tahu rangsakannya menjadi gencar, cahaya perak membalut seluruh badannya, sinar kilat pun berketebat di angkasa, kuntum kembang dan ceplok sinar pedangnya berkembang, laksana bintang kelap kelip di angkasa rayanan. Gelap ribuan titik sekaligus meluncur jatuh memberondong dirinya. Bagus, Biar aku adu jiwa dengan kau hardik lo Tian hut nekat, kedua gelangnya dia timpukan, dua gulung sinar emas membundar menerjang ke dalam lingkungan cahaya pedang perak seci hang, inilah jurus terakhir yang paling lihai dan tunggal merupakan serangan mengejar kemenangan di kala terdesak dari leun hoat kian hoat kebanggaan kong tong jiki, namanya siang hoan atau gwe, sepasang gelang mengganti rembulan kedua gelangnya itu bagian luarnya dihiasi 12 gigi yang runcing dan tajam, kalau ditimpukan terbang dan mengalung golok atau pedang lawan gaman lawan bisa direbutnya. Kedua pihak sama melancarkan jurus tunggal yang paling hebat maka terdengarlah suara gemerantang nyaring, ceplok, kembang dari sinar pedang yang bertaburan di angkasa tiba melingkup menjadi satu cahaya pedang nan terang, sedang kedua bundaran gelang itu tahu tertolak balik. Waktu Lautian Tianhut melompat maju menangkap pula sepasang gelangnya. Ternyata gigi gelang rontok tiga buah dan lima buah. Ternyata di dalam gebrakan yang menentukan ini, pedang tunggal Sei Cihang menusuk ke arah kedua gelang terbang. Satu jurus dua gerakan begitu ujung pedang menusuk masuk ke dalam gelang tajam. Pedangnya dia putar dan pelintir, sehingga siang Hoan Tau GWM musuh yang lihai dapat dia patahkan, malah giginya. Teriris gumpil delapan buah. Betapa cepat gerakan pedangnya serta menakjubkan permainannya, tiada pujangga yang mampu melukiskan dengan kata. "Tahu pedang Sei Cihang sudah masuk kembali ke dalam sarungnya," katanya tawar. "Terima kasih sudi mengalah sejurus, kita boleh menghentikan pertempuran bukan?" Belum habis Sei Cihang bicara, Hu pun dengan malu berpaling ke arah suhengnya, tiba-tiba Bong Tian digelak Katanya, "Terima kasih, Suri. Mengalah memang kita harus berhenti." Tampak Bong Tianbi menggendong kedua tangannya berdiri tegak di tempatnya. Sebaliknya, Tang Heliong Yong tersurut mundur tiga langkai baru. Sekarang, dia kendalikan badan berdiri tegak pula. Kiranya melihat Sei Cihang menang, Tang Heliong Yong menjadi tergesa. Pikirnya, dia pun hendak pukul Bong Tianbi supaya dua pihak menang berharap. Tak nyana latihan Bong Tian Bijau lebih matang dan kokoh dari sutenya, karena terburu nafsu, sedikit peluang saja malah digunakan oleh lawan dengan enteng orang menyampuk dan menarik, meminjam tenaga menggempur lawan, sehingga Tang Heliong yang ingin menang malah kalah sejurus. Sebagai tokoh tinggi sudah tentu Tang Heliong segan perang mulut, maka dengan gelak dia berkata, Leon Hoan Chiang Hoat memang tidak bernama kosong, kagum, kagum, baik aku mengaku kalah, babak ini boleh dianggap seri. Sudah tentu apa yang disatukan Tang Heliong kebetulan dan melegakan hati Kong Tong Jiki. Kedua pihak lantas mengundurkan diri. Babak ketiga dari pihak Kong Sun Ki gadis baju merah baru bergerak hendak tampil ke depan, tiba seorang laki kurus jangkung berdiri, katanya. Sumo Ai, Kau sudah beberapa kali unjuk keihayanmu, kali ini biarlah aku berkesempatan melemaskan otot. Sembari bicara badannya tiba melejit tinggi bagai burung elang menerobos hutan, seperti burung camar menyongsong gelombang, badannya meluncur turun naik melampaui gadis baju merah melesat ke depan dan hinggap di tengah gelanggang, sikapnya tetap wajar, tidak kelihatan napasnya sesak mimik tak berubah. Demonstrasi ginkang yang hebat ini sungguh amat menakjubkan, diam hadirin bertepuk tangan dan memuji dalam hati. Siang Lotoa segera memberitahu dengan suara lirih kepada Hang Lei Moli. Laki inilah yang mengirim surat balasan Kong Sun Ki bersama Chong Chao Tai. Terdengar laki kurus jangkung itu tengah berseru lantang, Sebi Sian Jin Ko In I ingin berhadapan dengan para En semuaiku sudah beberapa kali mendapat. Pengajaran dari Liu Bingcu, sayang aku orang Shiko sendiri belum pernah sempat bertemu. Kini kesempatan telah tiba, aku mohon petunjuk Liu Bingcu di atas BWE Acun, barisan kembang BWE. Perlu diketahui BWE Acun adalah sebuah barisan yang terbuat dari ujung golok atau bambu yang runcing, dan dua orang yang bertanding harus mengandalkan ginkang tinggi untuk bertempur di atasnya. Sudah tentu hadirin keheranan, Lapangan di hadapan mereka berumpu tebal, tiada kelihatan ada barisan golok atau bambu runcing. Baru saja Hang Lei Mo mau, mau bicara, tahu seorang gelak di sampingnya, tegurnya. Saudaraku, bagaimana keadaanmu selama berpisah, masih kenal orang sibun dari Kang Lam? Di tengah gelak tawa yang berkemandang, tampak bayangan orang laksana seekor Garuda besar meluncur turun ke arah betapa tinggi gerakan ginkang orang ini agaknya masih lebih unggul dari laki kurus jangkung. Pendatang ini bukan lain adalah tipit Su Loan yang belakangan ini diangkat sebagai bulim bengcu dari Kang Terbalik mendelik biji matuko in Hawaii, katanya. Kunyuk kecut kau ingin bertandingan dengan aku sepuluh tahun yang lalu kita. Benar sepuluh tahun yang lalu kita pernah bergebrak waktu itu setanding sama kuat dan belum ada yang kalah, hari ini biar kita selesaikan pertandingan dulu. Ketahuilah Liu Bingcu adalah pimpinan yang menguasai pertandingan ini, jikalau setiap orang menantang berkelahi sama dia, apakah dia harus membagi badannya? Biarlah aku pelajar kecut saja yang melayani kau. Merah dan panas muka Koin Hwi olok, katanya, Baiklah, kabarnya kau sudah diangkat sebagai bulim. bincu dari Kang Lem tentunya ilmu silatmu sudah maju pesat. Biar sekali lagi aku belajar kenal akan kepandaianmu. Kemajuan sih tiada, Cuma belakangan ini aku memang ada mempelajari ilmu yang khusus untuk menangkap musang yang suka mencuri ayam dan suka kentut busuk. Cuma kau menantang berkelahi di atas BWL Acun, aku jadi ragu apakah pelajaranku ini berguna untuk melayanimu. Kiranya dalam pertandingan 10 tahun yang lalu Koh In Hawaii sudah hampir dikalahkan Bon Yatloan. Namun dia gunakan Tok Bu Kim Kiam senjata rahasia berasap yang mengandung jarum beracun untuk melarikan diri, Bun Yut menang sejurus, namun dia pun tersambit sebatang BWE Hoa Chiam. maka pertempuran itu hanya boleh dianggap seri. Musang kentut busuk yang dimaksud oleh Bon Yat ada toholok kepadanya yang melepaskan granat berasap. Merah lagi muka ko LNHWI, katanya. Jangan cerewet ketahuilah BWE Acun yang kuatur hari ini rada lain dari biasanya, maka pertandingan kali ini merupakan pertaruhan jiwa pula, maka perlu hal ini kutandaskan kepadamu. Biar kau menantang di lautan api di gunung Goloki aku orang Shibun akan mengiringimu dengan senang hati, mana BWE Acunmu? Nah itulah BWE Acun segera kuatur. Jengeko in HWI maka tampak sepuluh anak kecil berbaris keluar, setiap orang menggendong sebuah karung besar panjang yang lebih tinggi dari perawakan mereka sendiri, isi karung itu cukup berat karena mereka sampai terbungkuk, namun langkah mereka tetap enteng dan tangkas. Aturlah 108 jalan BWO Acun berpintu aneh, Ko In Hwi memerintahkan. Dua bocah yang terdepan mengiyakan, serempak mereka membuka karung, Kiranya isi karung adalah golok panjang runcing yang berkilauan, bentuk golok ini aneh dan berbeda dari golok umumnya karena golok ini tidak bergaran, kedua ujung runcing, yang bekerja hanya dua bocah saja, mereka pegang bagian tengah goloki satu per satu ditancapkan di tanah berumput sehingga golok itu tegak berdiri berjajar, cepat sekali, seratus. Delapan golok sudah berbaris dan berdiri dengan formasi barisan BWO Acun. Sinar golok yang kemilau di ringkah sinar surya menjadikan perasaan orang Giris tertekan. Biasanya Hoa Acun menggunakan kayu yang tumpul bagian atasnya, paling pakai bambu runcing. Tapi Ko I kali ini menggunakan barisan golok. Di saat kedua bocah itu sibuk menanam golok ki Hang Lei Limo mohon keterangan kepada Sei Hang yang tahu seluk beluk dunia persilatan di daerah barat. Maka Se si Chi lantas memberi keterangan ala kadarnya. Ko In Hawaii adalah murid tertua dari Ling San Pei di Sik. Ling San Pei memang luar biasa, orang mereka berkelakuan aneh dan berdiri di antara lurus dan sesat, sekarang terbagi menjadi dua sekte, sekte selatan dipimpin kaum Hwasio, sebaliknya sekte utara dipegang kaum Nikoh kedua sekte menduduki dua puncak berlawanan satu di gunung selatan yang lain di gunung utara, Ciang Bun Sekte Selatan dipegang Bing Chiu Siang Jin, Ciang Bun Sekte Utara adalah Cheng Ling Sutai. Kedua sekte sama menerima murid preman yang campur aduk. Ko In Hwi adalah murid tertua dari Bing Chiu Siang Jin, gadis baju merah itu bernama Siang Ko An Po Chu, murid penutup dari Cheng Ling Sutai. Maka mereka sesama perguruan terpaut cukup banyak. Siang Ko An Po Chu ini paling mendapat kasih sayang gurunya murid perempuan yang paling berkepandaian tinggi dari seluruh murid Cheng Ling Sutai. Kepandaian silat Ling San Pei mengutamakan keistimewaan aliran sesat dan senjata rahasia, begitu pula ilmu ginkang mereka merupakan aliran tersendiri. Sepuluh tahun yang lalu, Bun Tai Hia pernah kelana ke. Seek di sana dia menghukum dan menghajar murid Ling San Pei yang kurang ajar dan tidak secesonoh, sewenang lagi. Belakangan Ko In Hwi tampil ke muka membela para sutainya, dalam pertandingan itu kedua pihak sama Cidra, Ko In Hwi. Lari pulang ke I In Chiu San, sedang Bun Hiap kembali ke Kang Lam. Permusuhan mereka pun terikat sejak saat itu. Sementara itu Barisan BWE Ho Acun telah rampung dipasang, dengan gayakan tepak jong mencabut lobak di tanah kering, dengan enteng In HWI mendahului lompat naik ke ujung goloki sebuah kakinya menginjak ujung golok yang runcing kemilau Dengan gaya kim kilip, ayam emas berdiri satu kaki, dengan congkak dia menantang Silakan, perlu diketahui, bertanding di atas ujung golok bukan saja memerlukan ginkang yang tinggi Iwakang pun harus hebat dan sempurna latihannya kalau tidak sedikit kerahkan tenaga Telapak kaki pasti tertusuk luka oleh ujung golok. Hadirin baru pertama kali melihat pertandingan yang luar biasa ini, meski tahu biasanya Bon Yat paling membanggakan ginkangnya, mau tidak mau banyak yang menguatirkan keselamatannya. Maklumlah barisan ini sudah menjadikan kemahiran Ko In Hawaii, sementara Bon Yat sendiri baru pertama kali dan belum tahu seluk-beluknya lagi. Maka tampak Bun Yat Hoan sedikit angkat jubahnya terus melompat naik ke ujung goloki namun belum lagi berdiri tegak tiba dia menjerit. Aduh, badan pun limbung hampir jatuh. Sudah tentu orang banyak kaget dibuatnya, namun dilihatnya kaki Bun Yat Hoan seperti menginjak pegas saja. Dengan membungkuk badan kembali dia berlompatan mencak dengan tengah mengelus telapak kakinya, namun tiba dia tertawa. Untung telapak kakiku tebal, tidak sampai tertusuk oleh ujung golok ini, baiklah, golokmu tidak mampu menusuk telapak kakiku, sekarang aku akan mencakar kulit kamu. Watak Bun Yat memang jenaka dan suka berkelakar dan pandai membadut lagi. Walau sudah jadi bulim cu kebiasaan suka membanyol masih tidak bisa hilang. Agaknya dia memang sengaja main hendak menggoda koin HWI tapi bukan melulu berkelakar, karena dengan melompat-lompat seperti orang kesakitan itu, sebelah kakinya menginjak-menginjak ujung golok dari satu berpindah ke ujung golok yang lain, sekaligus dia pamer kemahiran ilmu gingkangnya yang lihai, lompatan terakhir cukup tinggi, di tengah udara dia bersalto ke belakang, begitu ujung kaki menutul ujung goloki dia pun hinggap berdiri dengan gaya Kim Ketoklip berdiri di hadapan Koin Hwi bagus, seru koin HWI. Marilah aku belajar kepandaian sepasang boan koan pitmu. Mulut bicara kakinya melompat mundur menginjak golok kelima dari arah samping kiri, Bon Yat Loan memburu maju seraya berkata dengan tertawa. Kenapa tak berani menyerang lebih dulu, takut kucakar mukamu. Sekonyong koin HWI menghardik. Lihat cambuk, begitu dia pentang tangan, Angin seperti bergolak oleh deru samberan cambuk panjang yang melingkar terus menerjang ke depan. Kiranya cambuknya itu dinamakan Kiao Kin Jan Liong Pian dibuat dari akar menjalin yang kuat alot yang tumbuh di Arjin San serta digubat otot biawak laut, di samping lemas cambuk ini bisa menjadi keras dilandasi tenaga iwakang pemakainya, maka di samping kegunaannya sebagai cambuk sekaligus bisa pula digunakan sebagai pentung mana perlu, biasanya cambuknya ini dijadikan sabuk di pinggangnya, merupakan senjata lihai yang amat ampuh. Panjang cambuk Ko In Hwi ada setombak lebih sebaliknya potlot Bun Yat Hoan hanya dua kaki delapan cun, maka dia harus lompat mundur supaya jarak kedua pihak rada jauh sesuai dengan manfaat cambuknya yang lebih leluasa bergerak dari jarak jauh menyerang kelemahan musuh. Bertanding di atas BWL Acun jauh lebih sulit di tanah datar, apalagi kalau bertempur secara ketat dari jarak dekat, maka di dalam permainan senjata Koh In Hwi sudah mengambil keuntungan lebih dulu. Betapa cepat gerakan cambuk Ko In yang melingkar menggulung datang seperti angin lesus, tapi gerakan Bun Yat Hoan lebih cepat lagi, di tengah bayangan bergulungnya cambuki tampak badannya berkelebat mengikuti pusaran deru cambuk dan ikut berputar lempang, Sri tahu ujung cambuk menyapu lewat dari bawah kakinya, terpaut satu dim hampir mengenai kakinya. Begitu luput belum lagi cambuk Koh In Hwi ditarik balik jurus susulannya sudah dilancarkan. Di mana ujung cambuknya berputar dengan jurus Liong Sawiap, angin lesus menyapu daun, serangan ini merupakan jurus cambuk saktinya yang paling lihai, di mana angin menderu, bayangan cambuk bergulung berlapis, di mana Bon Yat Hoan bertelit telah disapu dan digulungnya. Di tengah udara jelas Bun Yat Loan takkan bisa berkelit lagi, namun di saat genting itu di tengah udara tiba dia bersalto, kepala di bawah kaki di atas kedua potlotnya menyendal, dia bikin cambuk Ko In Hwi tersampuk pergi. Gebrakan ini sungguh amat menakjubkan, yang menyerang bagus, yang menangkis indah mau tidak mau kedua pihak penonton bersorak dan bertepuk tangan. Begitu meluncur turun, baru saja ujung kaki Bun Yat Loan menutul ujung golok serangan Lian Hoan Sompian yang dilontarkan Ko In I sudah merangsak tiba. Kembali Bun Yat Hoan kembangkan ilmu ginkangnya yang luar biasa, sungguh. Bak Cheng Coreng menutul air, seperti burung camar melawan gelombang, sedikit berkelebat tahu badannya sudah mundur ke ujung golok kedua, namun terdengar klik, Ujung golok di mana barusan dia berdiri sudah tersapu putus oleh cambuk koin HWI Baru saja ujung kaki Bun Yatloan menginjak golok kedua, tiba terasa kakinya seperti menginjak tempat kosong. Tahu ujung golok anjlok ke bawah dan bergoyang hampir saja dia tersungkur. Cepat sekali serangan cambuk koin HWI sudah menyambar pula. Bun Yatloan membentak, "Kau maki gila apa ini?" Dengan mengerahkan tenaga pinggang dia kembangkan Uiko Ajiong Xiao Ginkang puncak tinggi, badannya seketika melambung dua tombak tingginya. Maka terdengar peletak golok kedua yang dia injak barusan seketika roboh. Gerakan cambuk Ko In laksana kitiran seperti angin lesus yang mengamuk orang di pinggir gelanggang hanya melihat sepulung bayangan cambuk berkelebat, seketika itu pula golok yang terinjak tadi sudah roboh maka orang banyak mengira golok itu jatuh karena disapu cambuknya. Tapi Bun Yat sendiri maklum, kalau golok pertama memang putus tersapu cambuk, tapi golok kedua jatuh sendiri, begitu Bun Yat melambung ke atas gerakannya laksana Garuda menukik menubruk turun ke arah Koin Hwi. Gin Kangko LN Hui juga tidak lemah sigap sekali dia lompat menyingkir ke samping, agaknya dia gentar bentrok secara berhadapan dengan Bon Yat Hoan. Begitu Bon Yat Hoan tancapkan kakinya di golok di mana tadi dia berdiri, sehat sekali dia sudah lompat pula ganti posisi, jadi jarak antara mereka tetap terpaut lima golok. Tiba terdengar Bon Yat Hoan bersenandung. Ada kepala semuanya boleh cukur, tidak dicukur pasti bukan kepala, orang yang biasa mencukur kepala manusia maka orang pun boleh saja mencukur kepalanya. Sudah tentu semua hadirin melengah heran, sungguh tak nyana dikala bergebrak sengit mengadu jiwa dengan musuh ibu Niat Hoan masih sempat senandung segala, tiada hadirin yang mengerti apa arti dari syair yang dia senandungkan. Begitu suara aneh Bun Hoan sirap mendadak dia membentuk diberi tidak membalas kurang hormat. Baik biar kau tahu kelihayanku, hehe. hal enah inilah yang dinamakan membalas dengan care orang itu sendiri. Mulut bicara gerakannya segesi ceng coreng menutul air, badannya melesat ke depan, tampak di mana setiap kakinya menutul, maka golok sama bergoyang gontai dalam sekejap metu, 17 batang golok jatuh karena injakannya. Gerakan Bunyat Hoal cepat dan tangkas, begitu golok jatui ujung kakinya tahu sudah berpindah ke ujung golok yang lain, sehingga dia tidak ikut terperosok jatuh. Menurut aturan bertanding di atas BWL Acun, asal tidak jatuh dari atas BWL Acun, maka dia tidak terhitung kalah. Kiranya BWL Acun yang diatur Ko LNHW ini memang ada dipasangi jebakan. Di dalam setiap golok runcing yang tegak itu tersembunyi perangkap. Ujung golok dalam barisan BWL Acun ini menggantikan kayu seluruhnya ada 108 sehingga terciptalah 108 kibun BWL Acun, 38 belatang di antaranya hanya ditancapkan begitu saja dan kurang kokoh. Maka di dalam pertempuran ini, kegesitan, ketangkasan, ginkang dan iwekang di atas barisan golok ini, Berarti Bun Yat Hoan di tempat gelap sementara Ko in di tempat terang, Ko LNHWI sudah tahu letak dari 38 batang golok yang hanya ditancapkan begitu saja untuk mengelabui meta orang. Sementara Bun Yat Hoan yang tidak tahu akan rahasia dan jebakan ini mungkin saja mengalami kerugian besar. Untung bun, Hoan sempat membongkar tipu icik lawan, dan karena tipu lawan pula otaknya yang cerdik, mendapat akal pula untuk membalas perangkap lawan yang licik. Maklumlah, potlotnya pendek, cambuk lawan panjang, untuk mengalahkan musuh, dia harus melabraknya dalam jarak pendek setelah mendapat ide untuk memecahkan perangkap lawan, sekaligus dia injak roboh barisan golok yang terpijak kakinya sehingga Ko LNHWI terdesak dan ruang geraknya dipersempit. Keruan kejut dan gusar Ko dibuatnya, makinya, tadi sudah dijanjikan untuk bertanding di atas BWLA. -E Cun bertempur care apa yang kau gunakan ini Bon Yat Loan tertawa besar. Peduli bertempur dengan care apa, pendek kata kau harus dipukul jatuh dari barisan ini. Aku tidak melanggar aturan, peduli amat dengan ocehanmu, Sembari bicara cepat sekali 118 golok itu sudah diinjaknya jatuh semua, kini tinggal dua saja yang masih menancap di atas tanah Bun Yat Loan gelak, serunya Coba kemana lagi kau bisa menyingkir nah kini aku menyerbu tempatmu Letak golok yang dia injak pun dia bikin patah, berbareng badannya melambung ke atas menubruk ke arah ke Inhawi yang menginjak sisa golok yang masih berdiri Kein HWI tiada tempat lain untuk berkelit dan menyingkir lagi kecuali dia melompat turun, tapi menurut aturan pertempuran di BWL Acun, barang siapa menyentuh tanah lebih dulu terhitung kalah, sudah tentu dia tidak rela menyerah kalah begitu saja. Dalam detik yang gunting itu, Bunyan Hoan tengah menubruk UTK merebut sisa golok yang diaduduki, Duki sebatang golok runcing tak mungkin diduduki dua orang, maka ke LNHW dekat dan membentak. Baik, aku adu jiwa dengan kau, Jan Liong Pian berputar lalu disendai cambuk melingkar dengan deru angin kencang, bagai hujan badai derasnya menggulung ke arah Bon Yat yang menubruk datang, sementara Bon Yatloan sudah menubruk dekat dalam jangkauan ujung cambuknya, namun badannya masih terapung di tengah udara menang kalah kedua pihak akan ditentukan pada gebrakan terakhir ini, maka kedua pihak sama keluarkan seluruh kekuatan dan kemahirannya. Kein Hwi menduduki dua keuntungan, pertama cambuknya panjang, kedua, dia bergerak menurut situasi dan mengatasinya, jurus cambuk yang dia mainkan dinamakan Pet Hang Hang I Hwi Du. Beberapa tombak seputar gelanggang terkurung di dalam gaya permainan cambuknya. Apalagi Bun Yat Hoan di tengah udara, jelas tak mungkin berkelit. Di saat gawat itulah, mendadak Bon Yat Hoan membentak. Kena, tahu jarinya terulur menangkap ujung cambuki betapa menakjubkan gerakan Kim Najiu yang tepat pada waktunya sehingga berhasil menangkap ujung cambuk yang bergetar keras dan dahsyat seluruh hadirin menonton dengan melongo dan berdebar jantungnya, bernapas pun rasanya sesak. Kain Hwi cukup berpengalaman di dalam pertempuran, kepandaiannya tinggi, dia bisa berkeputusan pada detik yang tidak menguntungkan itu, tiba dia pun menghardik. Turun, cambuk dia lontarkan, berbareng dia tambahi dengan dorongan kedua telapak tangan. Baru saja Bun Yat menangkap ujung cambuknya, mendadak lawan membuang gamannya, Licik juga seperti meteor jatuh badan Bun Yat Hoan seketika anjlok jatuh ke bawah. Tang Hye adalah kenalannya yang paling kental, keruan, dia paling kaget, teriaknya. Celaka, kutu buku ini mesti kalah. Belum lenyap kumandang suaranya, terdengar Bun Yat membentak. Turun, potlot di tangan kiri dia timpukan mengincar pundak kiri ke Inhwi. Ke Inhwi, tahu diri, kalau kena timpukan potlot baja lawan, tulang pundaknya tembus dan caca adalah badan serta punah ilmu silatnya. Sudah tentu demi keselamatan jiwa raga, tidak terpikir lagi oleh keing HWI akan menang kalah dan gengsi segala, terpaksa dia melompat menyingkir dari satunya golok yang tersisa berdiri, di tengah udara Bunyat Hoan bersalto dengan gaya indah dia membalik badan, sehingga daya merosot badannya sementara tertahan dialah sebelum badannya meluncur lebih lanjut dia sempat meraih potlotnya yang dia timpukan tadi, baru kedua kakinya menyentuh tanah. Tatkala itu Ko sudah terjatuh di tanah dan baru saja merangkak bangun, menurut aturan perundingan di atas BWE Acun, pihak yang jatuh menyentuh tanah lebih dulu adalah pihak yang kalah sudah tentu Ko HWI harus mengakui keunggulan lawan dan terima kalah Dengan muka merah malu dan menyesal akan kekalahannya Ko LNHWI mundur ke tempat rombongannya sementara pihak orang gagah bertepuk sorak gegap gempita menyambut kemenangan Bun Yatloan yang gemilang Sebelum babak selanjutnya dilanjutkan di tengah tampik sorak orang banyak kembali Hang Lei Moli berseru heran, katanya. Coba lihat siapa itu yang datang? Tampak dua ekor kuda membedal kabur mendatangi, cepat sekali sudah tiba di depan Hang Lei Moli, penunggangnya adalah dua muda mudi yang langsung melompat turun seraya berseru. Liu Bingchu, kami datang terlambat kaget dan girang Hang Lei Moli dibuatnya, Kiranya pendatang ini adalah Hing Chiao dan Chin Longger yang ditunggunya. Melihat mereka datang selama tidak kurang suatu apa legalah hati Hong Lei Molly, katanya tertawa. Syukurlah kalian sudah datang, kejadian di tengah jalan boleh nanti kau ceritakan, ada sebuah hal perlu ku beritahukan kepadamu. Baru saja Hang Lei Molly mau menyerahkan surat Siang Cheng Hang kepada Hing Chiao, tiba Kong Sun Ki membentak. Bagus, Bocah Shihing, kebetulan kau datang, lekas kemari. Kong Sun Ki, Damrat Hing Chiao Gusar. Kau mau apa, kalau mau berkelahi sukalah tampil ke depan. Kong Sun Ki gelak, serunya. Kau tidak setimpal bergebrak denganku? Masa kau belum mengerti? Aku ingin kau berlutut di hadapanku. Kurcaci kau, seorang laki lebih baik mati daripada dihina, ilmu silatmu lebih tinggi, Aku lebih suka mati di tanganmu. Sikap dan tingkah Keng Sun Ki menimbulkan heran bagi orang gagai di mana sini orang mencaci maki. Bertanding silat ada aturan dan tata tertibnya, yang kuat mana boleh main paksa dan menindas yang lemah apalagi menghina orang lain. Keng Sun Ki berseru lantang. Hadirin banyak yang tidak tahu, bukan aku Keng Sun Ki sengaja mau menindas anak muda, tapi aku bertindak sesuai aturan bulim, adalah pantas dan jamak kalau Hing Ciao bocah itu berlutut dan menyembah kepadaku. Hampir meledak dada Hing Ciao, semprotnya. Kau punya alasan apa? Kau pernah mempelajari ilmu dari keluarga Siang, kini aku adalah majikan dari Siang Kehipo, maka kau harus berlutut dan menyembah kepadaku, malah harus mendengar perintah dan menjalankan tugas, bersetia lagi kepada Siang Kehipo. Omong kosong, kentut bau melulu. Damrat Hing Chiao, dulu bukan aku yang ingin belajar silat keluarga Siang. Siang Cheng Hang sendirilah yang menipuku untuk mempelajarinya. Suruhlah Siang Chong Hang keluar. Keng Sun Ki menarik muka, dingusnya. Siang Cheng Hang adalah istriku memangnya kau tidak tahu? Yang terang dulu kau pernah menyembah bakti kepada Siang Cheng Hang, kini aku adakah bapak gurumu? Berani kau membangkang perintah terpaksa aku bertindak menurut aliran bulim mencuci perguruan. Hi, hai, kau mau kemari tidak? Karena siang Cheng Hang masih selalu terkenang dan cinta kepada Hing Ciao, maka Kong Sun Ki menjadi jelus cemburu dan sakit hati, begitu melihat Hing Ciao sengaja diahendak cari perkara dan menghinanya di hadapan umum. Sudah tentu Hing Ciao tidak mandah dihina dan dipermainkan, serunya. Mulut keparatmu itu tidak akan tumbuh gading, aku tidak sudi. Banyak bicara dengan tampang mesuruhlah Chenghang keluar biar aku jelaskan sama dia. Kalau tidak hayolah kita tentukan kalah menang di tengah arna saja. Menghina guru mendurhakai leluhur, tiada hukum tiada yang kuasa. Baik, kau ka, tidak diberi hajaran setimpal. Kau tidak tahu kelihayanku, liu, ringkuslah bocah keparat ini. Demikian bentak Kong San Sebagai murni-murtad Xiao Lim Pei, melihat susoknya Mi Toh Tai Su hadir di sana, Sayan Liu rada takut dan selama ini sembunyi di belakang rombongan, kini dia harus mengeraskan kepala tampil ke depan. Tapi begitu dia keluar Mi Toh Tai Su segera bersuara. Nanti dulu. Berhadapan dengan Mi Toh Tai Su, tak berani Sayan Liu tidak berlaku hormat. Segera dia membungkuk seraya menyapa. Susyok ada pesan apa? Mitoh Taisu menggeram seraya menegakkan alisnya yang memutih panjang. Dalam matamu apa masih ada susyokmu ini? Hayo ikut aku pulang. Ini, aku harus minta izin dulu kepada Kongsun Pocu, sun Ki, apa komentarmu? Surat Taisu sudah ku baca, ada sebuah hal masih belum ku mengerti, mohon Taisu suka jelaskan mohon tanya kedatangan Taisu untuk urusan murid kalian? Atau hendak ikut bertanding? Sayan Liu adalah murid kita, dia melanggar aliran dan undang perguruan, ku harus menggusurnya pulang supaya dijatuhi hukuman oleh Hang Tiang, Xiao Limpai tidak ingin terlibat dalam pertikaian dalam buling, namun Xiao Limsi tidak takut menghadapi urusan Kengsun Pocu mau tampil bicara Apakah Elolap harus turun gelanggang atau tidak tergantung dari sikap Kengsun Pocu sendiri Aku mengerti akan maksud Taisu, ujar Kengsun Ki tertawa-tawar Jadi soal perguruan kalian dan pertandingan di sini merupakan dua persoalan yang berlainan Kini Sayan Liu mendapat perintah untuk meringkus bocah Shi Hing Inilah persoalan internis yang kehipo, tiada sangkut pautnya dengan Taisu. Bila urusan di sini sudah selesai Kengsun Ki pasti memberi jawaban langsung kepada Taisu, sukalah Taisu bersabar sebentar. Soal bertanding memang bukan urusanku, baiklah aku nantikan jawaban Kengsun Pocu, sahut mitoh Taisu. Bagus, kalau begitu aku pun ingin tanya supaya jelas, selahang Le Moli. Babak ini terhitung pertandingan atau pihak siang kehipo kalian mau main tangkap orang? Xiao ai, apaan maksudmu ini? Bertanding atau menangkap orang, memangnya kau mau apa? Bangsat, dengarkan. Kalau bertanding kedua pihak boleh mengajukan jaga masing mana boleh main tuding dan menantang, sesuka udelnya sendiri kalau kau hendak tangkap orang, kami pun hendak membekuk orang. Kalau Hing Chiao kau tuduh mengkhianati Siang Kah Po, Sayan Liu adalah murid murtad Xiao Lim Si, kalau kau hendak meringkus Hing Chiao, kita pun bisa suruh orang membekuk Sayan Liu dan diserahkan kepada Mitoh Taisu. Soalnya Hang Lei Mo Li Tau Hing Chiao bukan tandingan Sayan Liu, di saat dia mempertimbangkan, siapa kiranya yang setimpal menjadi lawan Sayan Liu, tak taunya Hing Chiao yang keras kepala dan diburu nafsu amarah ini lantas tampil ke depan, serunya. Peduli segala persoalan, yang terang aku orang Syih tidak sudi dipermainkan biarlah babak ini aku sendiri HNG menghadapi lawan. Kong Sun Ki gelak, serunya. Bagus sekali, Xiao Sumuai apa pula kau bisa bilang menurut aturan pertandingan bila kedua pihak setuju maju. Kearna, orang lain tidak boleh merintangi. Orang pihak Hang Lei Li banyak yang tahu betapa dahsyat pukulan Tai Lim Kim Kong Chi yang ajaran murni Xiao Lim Si, maka mereka menguatirkan keselamatan Hing Chiao, mau tidak mau mereka bersiap-siap turun tangan mana perlu. Babak pertandingan kali ini jelas terlalu pincang akan tingkat kepandaian kedua orang yang bergebraki namun setelah gebrak dimulai, kenyataan sungguh jauh di luar dugaan orang banyak. Semula Sayan Liu tidak pandang sebelah mata kepada Hing Chiao jengeknya menyeringai dingin. Anak bagus, besar juga nyalimu, hayo seranglah, bukankah tugasmu menangkap aku? Kalau mampu maju, tangkaplah. Jawaban Hing Chiao lebih tajam dari sindiran, maksudnya supaya lawan turun tangan lebih dulu. Memangnya Sayan Liu tidak sabar lagi, dia ingin selekasnya mengakhiri tugasnya, tanpa banyak bicara jarinya lantas mencengkram ke batok kepala Hing Chiao. Gerak serangan mencengkram ini kelihatannya biasa saja, namun sebenarnya gerakan yang mengandung banyak variasi tipu tersembunyi merupakan ajaran Toa Kim Najiu dari si Aulim Si. Yang murni sulit bagi pihak yang diterjang untuk menangkis atau melawan. Kalau batok kepala luput sasaran selanjutnya adalah leher atau tulang pundaki umumnya kaum peralatan menggunakan gerakan Hang Tiam Tau untuk melayani serangan cengkraman seperti ini, tak nyana Heng bukan saja tidak berkelit, dia malah ajukan sebelah tangannya membundar. Plak tau dia sampuk minggir cengkraman tangan Yan Liu. Cengkraman Yan Liu mengandung tipu tersembunyi yang banyak ragam variasinya, Sebat sekali dia menggeser miringkan badan, ganti dengan jurus Yewi Yong Tem Chiao, naga malulur cakar, kembali jarinya mencengkram ke dada Hing Chiao, tapi Tai Yan Pat Hing Chiao keburu dilancarkan secara bergelombang dan sambung menyambung, tampak dia melangkah maju setapaki kali ini kedua telapak tangan terangkap dengan garakan gaya matu gambar Tai Heki Sekonyong membundar, dari diserang balas menyerang. Kalau Sayan Liu tidak lekas menarik tangannya, sikutnya pasti akan terjojoh patah tulangnya Dengan mengeluarkan suara heran, Sayan Liu dipaksa mundur tiga langkah Hing Chiau membentak Kau tidak menangkap aku, biar aku yang tangkap kau saja Dengan jurus Wan Kiong Siatiau, menarik busur memanah Raja Wali Tangan kiri seperti busur sementara dua juri tangan kanan terangkap menutup maju Sayan Liu membentak. Bocah keparat biar kau tahu kelihayanku, dia gunakan Kim Kong Chiang, dengan jurus topi Asan, membelah. Gunung Ho Asan, telapak tangan kanan menabok turun dari atasi membawa deru angin kencang. Tai Kim Najiu memang bukan keahlian Sayan Liu dalam gebrak permulaan tadi dia terlalu pandang ringan Hing Chiao, maka dia hanya gunakan tiga empat bagian tenaganya maksudnya hanya hendak menawan hidup tanpa melukainya, kini dia dipaksa menggunakan keahliannya. Tai Lin Kim Kong Chiang merupakan salah satu kepandaian sakti Xiao Lim si tenaganya diakerahkan tingkat ketujuh, perbawanya berlipat lebih dahsyat dari serangan tadi. Diam Hang Lei Moli mengucurkan keringat dingin, menguatirkan keselamatan Hing Chiao. Tak nyana dalam saat genting itu, tampak Hing Chiao tegakkan kedua telapak tangannya, kaki melangkah ke posisi Tiong Kiong, Telapak tangan bergerak melintang berbareng menabas miring, yang dia gunakan adalah jurus lat toh jian kin, menyanggah tenaga ribuan kali, gerakan melintang tadi menyanggah sikut lawan, sementara tabasan telapak tangan kanan menyerang untuk lebih memantapkan serangannya. Maka terdengar pelaki Toki Piho Asan yang dilancarkan Sayan Liu tahu kena dipunahkan dengan gampang. Serangan Sayan Liu cukup deras dan hebat, namun Kera Hing memunah kampun teramat indah dan menakjubkan, kedua pihak sama tahu mengalah, sekaligus mengukur kepandaian secara keseluruhan badan Hing Ciao tergeliat lalu mundur dua langkah namun tidak sampai jatuh. Kelihatannya Hing Ciao masih sedikit asor, namun dia mampu menahan pukulan Kim Kong Chi yang satan liu, sungguh amat di luar dugaan semua hadirin. Bahwa Kim Najiu tak mampu menangkap Hing Ciao. Kini Kim Kong Chi yang kebanggaannya tak mampu melukai Hing Chiao lagi, dari malu Yan Liu menjadi murka, di saat badan Hing Chiao limbung, dia memburu maju serta lontarkan serangan mematikan, Hing Chiao kembangkan sip Hun Po Hoat ajaran. Keluarganya gerak-geriknya goyang gontai seperti sempoyongan mirip benar laki mabuk. Tabasan telapak tangan Sayan Liu secepat kilat itu hanya menyerempet lewat di pinggir pundaknya tetap tidak melukainya sebat sekali tahu Hing Chiao bergerak dengan naga melingkar menggeser langkai dia membalik badan balas menyerang. Telapak tangan kanan bergerak keluar memancing perhatian Sayan Liu, berbareng ke telan tangan kiri membalik dengan jurus Ling Yang Koa Ko, Ako, kambing gembel menanggalkan tanduk, dia genjot sekerasnya ke muka. Sayan Liu serangan hing chiao ini terlalu berani, namun Sayan Liu dipaksa mundur tiga tindak baru, mampu gerakan pukulannya menangkis kepalan hing chiao. Gebrakan ini berlangsung cepat dan lincah, saling tudobik dan berlompatan. Kedua pihak serang menyerang serta bertahan dengan kuat. Sejauh ini, keadaan masih setanding, sama kuat, belum ada yang dikalahkan. Hang Lei Moli amat heran dan tidak habis mengerti dia paling jelas akan perbandingan kekuatan kedua lawan yang sedang berhantam ini. Tingkat kepandaian Kim Kong Chi yang Sayan Liu sudah mencapai kelas 1, Hang Lai Moli sendiri belum yakin dapat mengalahkan orang. Sementara setengah bulan yang lalu Hing Chiao paling setanding melawan salah satu murid Kong Tong Jiki. Kini melawan Sayan Liu yang tingkat kepandainya jauh lebih unggul dari kedua murid Kong Tong Jiki dia bisa bertahan sama kuat, sudah tentu dia merasa keheranan. Mau tidak mau dia menduga bahwa keterlambatan Hing Chiao mungkin mengalami sesuatu pengalaman aneh yang membawa berkah bagi dirinya, apa yang diduga Hong Lei Molly memang tidak keliru. Hing Chiao memang mengalami kejadian aneh yang membawa berkai dia ketemu seorang tokoh aneh yang bantu menembuskan kiking petmeh badannya sehingga iwekangnya bertambah maju lipat ganda. Akan tetapi kecuali mendapat pengalaman aneh dalam penambahan iwekang, masih ada unsur lain yang membuatnya kuat bertahan meski sebetulnya kedudukannya sudah di bawah angin. Unsur utama itu adalah karena beradanya mitoh Taisu sebagai susok Sayan Liu yang hendak menangkapnya dan dibawa pulang ke Xiao Limsi. Apakah Kong Sun Kim mampu melindungi dan membela dia masih merupakan tanda tanya. Mau tidak mau hati Sayan Liu kurang tentram dan perkelahiannya jadi kurang mantap maka Hing Chiao kuat bertahan dan setanding melawannya. Bagaimana juga lambat laun Hing Chiao terdesak di bawah angin, Hang Li Le tetap kerkuatir akan keselamatannya. Dalam pertempuran sengit itu, Tiba Heng Chiao lancarkan jurus serangan yang berbahaya. Entah lawan memang sengaja memperlihatkan lobang kelemahan untuk menipu dirinya. Dengan jurus Yaptechu tahu, mencuri buah to dari bawah daun, dia mendesak maju terus memukul ke tempat lobang lawan. Kena. Sekonyong Sayan Li membarengi bentakan menggunting tahu telapak tangannya berubah miring terus menabas turun ke samping, jurus serangannya ini dinamakan Jan Liong Jiu, tangan menabas naga, merupakan salah satu tipu terlihai dari Kim Kong Chi yang serang menyerang terjadi dalam jarak dekat seperti orang bergumul layaknya, maka kedua pihak takkan mungkin mengelakkan diri dari serangan telak masing. Hing Chiao menghardik biar aku adu jiwa sama kau, dalam detik yang genting itu, tiba dia merubah gerakannya, badannya bergelak doyong. Miring berbareng lengannya melingkar sehingga sekujur badannya melengkung, sementara kedua telapak tangannya diadorongkan lempang ke depan. Bagi orang lain tidak tahu akan kelihayan dan letak intisari permainan Hing Chiao yang lucu dan aneh ini, namun lain buat Keng Sun Ki, tak tertahan dia menjerit kaget, serta merta badannya melenting seperti anak panah yang lepas dari busurnya menubruk ke tengah gelanggang. Kiranya perubahan gerakan serangan Hing Chiao ini merupakan jurus serangan terlihai yang mematikan dari Tai Yan Sejurus serangan mengandung tiga gelombang tenaga pukulan yang melandai bertubi, khusus untuk melukai Kiking Pat Mah di badan lawan. Serangan kedua pihak sama mematikan namun sekaligus merupakan daya pertahanan yang kokoh kuat pula, kalau adu kekerasan dan kekuatan ini benar terjadi, lengan Kehing Chiao jelas bakal putus darah protol oleh Jan Liong Jiu, sebaliknya saya Liu pun akan terluka kiking pet mehnya, itu berarti dia pun akan menjadi cacat, paling bertahan hidup setengah tahun dan akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Sayan Liu adalah pembantu Kong Ki yang diandalkan, di balik persekongkolan mereka masih terdapat ikatan rahasia di antara mereka baru Kong Ki sudi melindungi dan membela dirinya. Tujuannya adalah hendak memukul dan menjatuhkan pamor dan geng si Xiao Lim si melalui kelakuan Sayan Liu yang rendah dan terima diperbudak sekaligus untuk mencapai cita Kong Ki mengejar kedudukan tinggi sebagai bulim bengcu seluruh jagat. Oleh karena itu pada detik yang menentukan ini terpaksa Kong Sun Ki bertindak untuk menolong jiwanya. Di pihak lain, Hang Lei Moli sudah tentu tidak membiarkan Hing Chiao dilukai lawan sehingga lengannya jalan. Pikirannya selaras dengan maksud hati Xiao Go Tian Kun, tanpa berjanji keduanya bergerak bersama menubruk maju berusaha menolong Hing Chiao. Tiga tokoh kosen serempak turun gelanggang, Gerakan mereka sama cepat dan tangkas, sedetik sebelum Sayan Liu dan Hing Chiao bentrok secara telaki plak-plok, di tengah berkelebatnya bayangan orang diselingi deru angin pukulan dan samran telapak tangan Tausa dan Hing sama terpental mundur terpisah, badan Sayan Liu menyurut mundur di samping beberapa langkah, dua lingkar dia berputar baru tersungkur jatuhi demikian pula Hing Chiao terlui at miring beberapa langkah dan berputar tiga lingkar, sama jatuh terduduk pula, sementara Hoa Kok Ham bersama Hang Lei Mo Li tengah berhantam melawan Kong Sun Ki di tengah gelanggang. Kedua pihak datang menolong bersama, di samping menolong teman sekaligus menyerang musuh Iwe Kang Sayan Liu lebih tinggi, maka dia hanya berputar dua kali. Tapi keduanya jatuh bersama, maka tiada sepihak yang terhitung menang dan kalah. Tersipu Chin Longer Yok memburu maju memapah Hing Chiao kembali ke dalam rombongan. Pihak lain Hwe Iliong Tocu melompat keluar menolong Sayan Liu. Begitu sebelah tangan mendorong Sayan Liu, Tangan Kengsun Ki yang lain sekaligus memukul ke arah Hong Lei Molly. Lekas Xiao Go Tian Kun tudingkan kipas lempitnya menutup lo Kiong Hiat kelima jari Keng Sun Ki mencengkram kipas terus ditarik belang telapak tangan yang lain beradu pukulan dengan Hong Lei Moli. Karena enam bagian tenaganya harus digunakan untuk menghadapi Xiao Go Tian Kun, maka adu pukulan melawan Hong Lei Moli terhitung sama kuat, Hang Lei Molly tersurung mundur tiga langkah, sementara Keng Sun Ki limbung, terpaksa kelima jarinya dia lepaskan. Betapa gesit dan tangkas gerakan Xiao si Go Qian Kun, begitu kipasnya terlepas sering tak dia serangan telapak tangan diselingi tutukan kipas, tangan memukul dada sementara kipan menutup hiatu mematikan. Belum lagi badan Keng Sun Ki berdiri tegakir pelaki jarinya menjentik kipas Xiao si Go Qian Kun. Berbareng dia memutar tungkak kakinya berputar setengah lingkar, sekaligus telapak tangan kiri menepuki kembali dia punahkan Toa Injiu serangan Siogo Tian Kun yang menyerang dadanya. Bahwa Kengsun Kimamju menghadapi rangsakan gabungan Hong Lei Mo Li dan Siogo Tian Kun, semua hadirin jadi kaget dan merinding takjub, namun mereka bertiga yang berhantam pun kaget dan kagum pula. Kong Sun Ki rasakan tangannya tergetar kemeng, setelah diakerahkan hawa murni berputar tiga kali baru urat nadinya bisa bekerja normal, namun Xiao go Kian Kun dan Hong Lei Mo pun rasakan dada sakit napas sesak setelah hawa murni berputar tiga kali baru mereka pun merasa segar kembali. Mi toh Tai sulantas lantas melangkah maju ke tengah gelanggang, katanya kalem. Hoa Tai Hyap Liu Beng Chu. Bagaimana kalau lolap dulu yang membereskan persoalan dengan Kongsun Sichu? Kongsun Sichu lolap menunggu jawabanmu. Sayan Liu memang murid Xiao Lim Si, tapi sekarang dia sudah menjadi anggota Siang kaca untuk menyelesaikan persoalan ini. Perlu aku tanya dulu satu hal kepada Tai Su. Tadi Tai Su bilang hendak mencuci bersih nama baik perguruan entah pelanggaran apa yang pernah dilakukan Sayan Liu. Kedengarannya pertanyaan Kiso Kisopan dan merendah, namun nadanya teramat tangkuh dan menghina. Bertaut alis mito Taisu yang ubanan, katanya tajam. Soal aturan dan undang Lim si orang luar tidak perlu turun campur. Sayan liu, keluarlah kau. Diperintah oleh bentakan susyoknya, tidak berani tidak sayan liu tampil ke muka. Bentak mitoh Taisu. Tiga pantangan besar perguruan kita apa masih kau ingat? Saya Liu menunduk dan bimbang tidak berani menjawab. Sebetulnya masih ingat tidak kau bentak mito. Tai su pula. Saheng ujar Kong Sun Ki tertawa, jawablah pertanyaan susyokmu. Karena dorongan dan mendapat dukungan Kong Sun Ki, terpaksa saya En Liu keraskan kepala, katanya. Pantangan besar sudah tentu Tecu tidak lupa, Pertama dilarang menghina guru mendurhakai leluhur, kedua dilarang menjabat pangkat bagi tacu, ketiga dilarang membunuh terutama bagi orang yang tidak berdosa. Tak kira kau masih ingat begitu baiki lalu kau melanggarnya tidak jengek mitoh taisu. Tachu hanya mendapat undangan baginda berkumpul saling ukur kepandaian dengan tokoh silat negeri Kim, setelah mendapat anugerah sekedarnya terus kembali ke Siangkahpo, bahwasanya aku tidak menjabat sesuatu pangkat apapun, soal pantangan pertama dan ketiga, hakikatnya Tecu tidak melanggarnya, tujuan Tecu hadir dalam perjamuan Baginda adalah untuk mengembang luaskan ajaran silat perguruan kita, harap susuk suka periksa dan maklum adanya.